Ayo guys, kembali dengan kita si Napal ya PR. Ya di video hari ini teman sesuai judul kita akan mainin merayakan 17 Agustus. Ya untuk hari ini kita akan main Skyblock yaitu planet. So gue udah mainin beberapa hari juga guys. Pas kejadian mati lampu itu sebelum kejadian mati lampu, karena kemarin sebelum mati lampu juga ya, dan itu awal-awal kita main guys. So dia ada kesal juga itu saya tunggu pasti. So di video hari ini apa yang macam juga teman, sementara kita hanya bikin sesuatu yang gua mau ke diamond. Nah gua akan kasih tahu dulu guys. Sementara di sini ada tempat ke atas. Oh, ada bikin nih. Magma kayaknya magma di situ. Ini kita ke magma ya guys nanti. Insyaallah ntar di next episode kita ke magma temen gua. Sebelum gua mau upload temen-temen gua itu tadi ya temen. Tapi itu HP gua error kayak penyimpanan internet mau terlalu banyak, gua enggak tahu kenapa. Jadi kayaknya error. Jadi ya kayaknya temenku masih sibuk lagi bikin itu bikin itu. Kita tidur dulu lah ya temen untuk ini. Oke temen di fit ya elah kepecet mulu pak. Oke tunggu. Oke sekarang kita ini guys, dan gua tuh udah dapat diamond berapa bicara, dan ya kita akan keliling-keliling dulu temen, kita buat apa aja temen. Ya lapar lagi ya Allah. Kita masuk dulu lah. Guys, suara saya mau habis guys. Jadi tolong ya kalau maklum kalau suara saya mau habis. Sudah ada makanan ya. Makanan kok ada? Enggak ada. Lumayan lah ya. So teman-teman, ini teman gue lagi bikin rumah. Itu namanya Mas Kiki atau Dori ya tadi, karena dia udah main kayaknya rumahnya guys. Namun bagus juga ya bikin bagus epan si film mining ya. Terus ini tangga untuk kesini ke farmnya ya temen, sumpah ribet deh. What the hell? Terus ini jauh ke net. Ini apa namanya? Obsidian ya. Itu lewat mana anjay? Terbang ya? Kotanya lewat mana anjir? Kayaknya itu farm. Kalau nggak salah ini farmnya ya, farmnya Mas Kiki ya. Terus ini jalurnya jangan datang bapak ini, kalau nggak salah ini jalur ya sepi, dan itu ke taiga dan emerald itu terus lewat mana anjay. Saya gue tanya deh ke temen gue nanti ya, kau tuh dulu lah ya buat Mas Kiki. Salah dong, kadang-kadang ngelek anjir menikah. Nah gue bilang siapa yang bikin ya, wadaw. Gue udah punya diamond karena gue main sama si Venom setiap hari teman-teman. Ya tetep dulu kan gue. Gue pernah upload pas mati lampu tapi gagal, gak tau gak gara-gara internetnya nggak ada, jadi udah mat. Terus di sini farm zombie temen, farmnya tuh udah bagus banget ya. Dan tak lebihnya mana juga, oh baru muncul shit spider black ya discord. No mamam lo ada achievement anjay. Kok takut anjir? Dan ini menuju ke Kowal.
atau gold bisa kita akan bikin jalanan nanti. Itu ke, kalau nggak salah itu ke diamond guys. Jadi itu untuk ke sana, terus ke sana, datuk ke sana, terus ke datuk situ guys. Ini kowal guys. Ini ada keraton. Itu rumah witch. Gue pernah ke sana. Dan kita buka ke ocean mungkin. Ocean, mungkin sama temen gue. Bunga. Temen gue bikin bookshelf ya temen, buat enchantment. Ya enchantment sedikit lah ya temen. Dan di sini kita ngapain? Gue juga nggak tahu guys. Kalau di temen gue pasti enak juga. Dan di sini adalah ada untuk enchantment dan ambal lapis lazuli bekas gue mining. Dan ini buat apa pan? Beol. Ini untuk perbaiki. Dan gue punya sangker block ya. Item yang paling gue dibutuhkan banget. Nah magma itu di sana guys, nyebrang. Jadi kita mungkin ke magma nyebrang ya mungkin. Mungkin kita nyebrang dari sini ke situ ya teman-teman. Tolong ya, tolong. Dan kita akan butuh kayu banyak guys karena kita mau ke sana. Jadi itu ini gue bantuin juga dan koreknya tuh ada temula anjir lah. Kampret lah ya. Please lah ya mojang udah. Tolong lah mojang. Please lah ya. Oke kita akan butuh batu udah berapa menit. Ah gak bener anjir. Dan ini kayaknya rekornya nggak pakai thumbnail atau opening karena buru-buru guys ya, karena file takut bunyi lagi ya guys. Jadi ini kita akan butuh tempat. Nanti gue offline gue akan bikin jalur untuk kesana guys. Dan untuk ini kayaknya susah banget, gue akan kasih air doang. Ini tuh banyak pastinya, dapat 5 cuy kayaknya. Buat tuh kayu udah banyak, dirt juga bisa dipakai. Oke guys, oke, sit. Aha. Ya. Jadi teman-teman 17 Agustus ini kita main ini aja. Dan mau bikin mini game apa guys? Di sini katanya bisa buat mini games. Nah ini bisa nih. Ya, itu untuk ini ya teman-teman. Untuk proyeknya. Oh shit. Come on. Ow. Wah, ayam udah kecek. Dan ini untuk ke matahari, dan kita ke voyager juga bisa guys. Wadaw. So kita udah punya magma. Karena kita bisa bikin pintu lah. Kita kan gak punya pasti pintu. Mungkin kita kasih ini. Kita tutup dulu ya. Oh shit, Manning, what are you doing, guys? Ah.
Nah, ini turun. Kayaknya kita otoskop. Ya, kayaknya aku bang. Ya. Ah, many. Ya, kebanyakan cuy bareng-bareng gua. What the hell is that? Berarti kok bungung? Wah, apa-apaan ini bolongnya? Ini barangnya cuk, ya elah. Jadi itu sayangnya itu gue udah temu guys, ternyata guys ada di situ. Ini buat di situ kan masih ada bolong kalau tutupin, dan hasil ada di situ. Ini menuju ke mana guys, ke satu tempat itu ke sini. Tapi kalian hati-hati juga kalau bagi map, ini kadang nggak bagi map. Nah, coba cari aja guys yang bernama Skyblock planetnya ada juga, mungkin itu dari ku, mungkin dari orang negeri ya. Bagus juga, cocok untuk kalian, untuk yang ini mau mainin ya. Bagus banget ini. So di sini lompatnya ya, udah lapar lagi. Untuk turun magma yang aku taruh. Oh shit, ini bisa ya. Dan oh shit, nah di sini banyak banget nih. Magma udah sebenarnya udah, dan kita hanya bikin apa lagi teman-teman. Kalau bikin rumah saya setuju cari ya teman. Di video saya tuh membuat rumah itu juga bosen gitu, bosen, kurang menarik, kurang menantang karena tuh ya. Tapi di sini sih ya belum gua bilang kalau ini sih benar-benar paham banget sih aku juga. Oke, sekarang kita ke villager juga dulu guys. Dan kalian komen juga apakah kalian setuju kalau warna hitam ini, di warna hitam ini diganti putih gitu. Apa kalian setuju? Komen ya teman-teman. Gua takut kalian gak setuju malah berpikir skin baru, atau skin barunya itu adalah Spider-Man 4 gitu. Gua kayak Spider-Man kayak Spider-Man 4 gitu. Enggak ya. Kalau kayak di game-game itu kayaknya musim depan gitu, lama pas gue gede kayak, atau udah kuliah atau udah punya pacar. Oke, di sini rumah villager. Bagi kalian bertanya-tanya kalau villager ini udah kayak gini misalnya main ya, mungkin ini versi dulu kali ya, kalau versi sekarang jadi aneh. Dan ya di sini apakah ada chest? Itu ada chest di sini.
Oh iya, kita butuh pisang ke pulau. Ah ya, udah punya semua ya. Enggak punya, enggak punya sedikit sih. Ini ada equipment kok, kota nama penjalanan es. Itu gue gak tau, tapi ada ada Golden Temple juga sih. Dirahasiakan teman-teman. Perang Diamond juga, berarti itu juga. Ini gue kayaknya untuk bendera kali ya guys. Untuk kita bikin bendera merah putih teman-teman. Karena berarti kita butuh gunting, gue harus punya ya. Karena kita bikin bendera aja teman-teman untuk ini, dan kita cari warna ya, warna merah mungkin cari aja ya, pohonnya bunga yang warna merah ini bagus banget nih kayaknya kalau kita bikin bendera nih ya, karena di ini kita belum bikin bendera, nanti kita kan habis ini kita bikin kaki tis bocah it's on me guys. Ini air drone ya. Ini nuk apa nih? Wow, kertas emerald. Wow, shit ini. Pilih. Ini dia nih. Butuhin. Ya, butuhin juga. Nah, diambil semua guys, dan di sini kita lava juga ada nih. Dan di sini guys masih ada isinya, masih ada yang masih ada. Aduh, dan ya kan semua udah ya, di sini ada guys juga temen, atau makanan udah pasti jadi ambil meski wadaw. Ini udah malam guys, sekarang kita akan langsung ke rumah. Ini coba kita mentiri. Ini double cut, ini 3 glitz. Hah? Oh, jadi ntar kita akan ke atas, kita cari yang warna merah, dan kita bikin bendera guys. Kita mungkin hanya bikin bendera aja untuk sementara guys. Untuk bendera ada nggak wall? Wall ada banyak sih, wall sih ini nggak masalah sih. Jadi nggak masalah temen, sebenarnya bisa ya temen. Oke, kita tinggalnya hari dan inventory ku udah agak penuh. Kita cari wall merah apa tuh warna, nggak cari pewarna aja guys. So kita cari pewarnanya warna merah, dan ini gue bikin bisa setahun atau apa temen gue guys, yang jarang gue main ini ya. Tuh warna merah tuh dua tiga empat lima enam tujuh 8 udah cukup ya. Hasilnya 8 loh. Oke teman-teman, kenapa dan kalian kenapa gua enggak pakai armor karena jelek, karena mau 17 kan teman-teman. Mau 17 Agustus nih kayaknya keren juga kan. Dan semoga aja doakan ya 17 Agustus di ini kalian bisa datang ke Nusantara atau Nusteng. So, silakan. Warna dulu belas delapan sisain 8 juga lah ya. Terlalu banyak anjir. Gak masalah ya. Oke guys, sekarang kita bikin benderanya. Tuh di mana guys?
kok gua kaget. Halo guys. Yes. Oh, guys, ada kecoh, guys. Kita naruhnya di situ bawah ini tuh. Terusin aja ya, teman. Ah, satu. Satu os satu dua kayaknya sekitaran segini aja udah cukup. Nah ya lah. Nah, kurang tinggi dah. Setengah ini bisa gak ya? Sini, nah kan bagus tuh. Kan bagus tuh. Nah. Salah. Eh guys, ini hanya segitu aja lah ya. Nah, jadi benderanya guys. Waduh. Ini kalau ditambahin enak juga ya teman. Dikasih gitu-gituannya, oh nice ya. Ini udah nice ya temen-temen. Kalau kayak gini kan jelek. Tapi kalau di gini enggak bagus. Bagus. Kayak penjagaan. Makanya bagus aja guys. So, ya segini. Kayaknya bagus. Kayak kita outro dulu ya, atau penutupannya. Penutupannya masih gak ada penutupannya. Gak ada penutupannya.
So kita penutupin aja. So guys, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share kepada kalian juga. Terima kasih untuk ini ya, komen juga guys di Rohit ini ganti warna putih atau tiga ya, karena setelah kalian juga guys, kalau kagak ya udah, kalau kagak nggak mau ya udah ya. So gue pamit dulu, dan gue akan mengerjakan 17 Agustus. Dadah.